Setia Coba sama Ari ini ternyata mereka berjodoh. Hah? Kalian tidak percaya? Oke. Oke, tidak masalah. Ya. Saya juga sebenarnya tidak percaya, tapi cocokologi berikut ini menyatakan bahwa Sophia Latjuba berjodoh dengan Ari Kriting. Yes. Kita lihat. Cocokologi. Yes. Sebelum melihat video berikut ini, mari kita berdoa biar fakta ini tidak terjadi. Karena kita akan membuktikan bahwa Sophia Latjuba adalah jodoh Ari Kriting. Wow, wow, wow. Anda percaya? Aku harap tidak. Karena aku pun tidak rela kalau Sophia Latjuba adalah jodoh Ari Kriting. Mari kita lihat. Saat ini Sophia Latjuba sedang dekat dengan Ariel Noah. Jika kalian tidak tahu Ariel Noah, maka kalian kadaluarsa. Ya. Sophia Latjuba mempunyai hubungan dengan Ariel Noah. Ariel Noah sibuk konser kemana-mana. Lalu di mana Ari Kriting? Ya. Ari Kriting tidak kemana-mana. Ari Kriting masih duduk di sofa ini talk show. Ada pepatah mengatakan jodoh tidak akan kemana. Jodoh, gak usah dikejar-kejar. Kebetulan, aku rasa tidak. Tapi mudah-mudahan fakta berikut ini tidak menunjukkan bahwa Sophia Latjuba adalah jodoh Ari Kriting. Sophia Latjuba berzodiak Leo. Ari Kriting berzodiak Aries. Lambang Leo adalah singa. Lambang Aries adalah kambing jantan. Singa dan kambing merupakan mamalia. Ya. Mamalia. Mama dan Lia. Siapakah Lia? Lia adalah panggilan sayang saya kepada Eva Celia. Lalu apakah hubungan antara Sophia Latjuba, Ari Kriting, dan Eva Celia? Mari kita lihat persamaan ini. Sophia Latjuba dan Ari Kriting sama dengan Eva Celia. Eva Celia suka gudeg. Di gudeg ada telur. Telur dadar. Dadar. Tampar. Lapar. Pagar. Pacar. 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 Eva Celia sama dengan pacar. Jadi kita mempunyai persamaan Sophia Latjuba dan Ari Kriting sama dengan pacar. Pacar saling mencintai. Sophia Latjuba dan Ari Kriting saling mencintai. Cie. Maksud saya, wow. Ini merupakan sebuah fakta yang berbahaya. Aku harap ini sebuah kebetulan. Mari kita berdoa agar fakta berikut ini tidak membuktikan Sophia Latjuba adalah jodoh Ari Kriting. Tapi mari kita lihat lebih jauh lagi. Sophia Latjuba menyukai yoga. Menyukai sama dengan mencintai. Sophia Latjuba mencintai yoga. Yoga berasal dari India. India terkenal dengan makanan kari. Mari kita lihat ini. Kari adalah panggilan Ari Kriting oleh adiknya. Kari sama dengan Ari Kriting. Yoga sama dengan Kari. Yoga sama dengan Ari Kriting. Sophia Latjuba mencintai yoga. Maka Sophia Latjuba mencintai Ari Kriting. Cie. Maaf. Wow. Mudah-mudahan ini halusinasi semata. Tapi mari kita lihat lagi fakta yang lain. Orang yang berjodoh biasanya mempunyai hal yang mirip. Mari kita lihat dari wajah mereka. Sophia Latjuba, cantik. Ari Kriting? Ya, kita tidak perlu membahas ini. Mari kita lihat persamaan ini. Sophia Latjuba tambah Ari Kriting sama dengan cinta. Sophia Latjuba mempunyai 2 suku kata. Ari Kriting mempunyai 2 suku kata. 2 tambah 2 sama dengan cinta. 2 dan 2. Jika salah satu angka 2 dibalik, maka akan seperti ini. Wow, membentuk hati. Hati sama dengan love. Love sama dengan cinta. Sophia Latjuba tambah Ari Kriting sama dengan cinta. Sophia Latjuba cinta Ari Kriting. Ari Kriting cinta Sophia Latjuba. Wow. Fakta yang mengejutkan. Tetapi, orang yang mencintai belum tentu berjodoh. Fakta membuktikan kalau Sophia Latjuba belum tentu berjodoh dengan Ari Kriting. Saya dan penonton tidak rela kalau Sophia Latjuba berjodoh dengan Ari Kriting. Tapi kita menemukan fakta bahwa terbukti Sophia Latjuba mencintai Ari Kriting. Itu dia. Ini cocokologi. Jadi silakan kalau mau komentar silakan. Ya. Saya sih alhamdulillah ya, ternyata banyak kecocokan. Tidak kayaknya cocok. Kalau menurut Anda pasti cocok. Pastilah. Karena Anda suka banget dan apa berdampingan dengan Sophia Latjuba. Yang harus kita tanya adalah Sophia.